Assalamualaikum, balik lagi dengan aku Ade di Thailand. Nah guys, di video kali ini aku masih berada di Koh Yai, salah satu provinsi di Thailand. Dan di video kali ini aku mau ngasih tau kalian salah satu tempat menarik yang wajib kita kunjungi kalau kita ke Koh Yai. Nah, di sini tuh ada satu tempat yang sangat menarik, yaitu namanya Primo Piazza. Jadi seperti miniatur Itali gitu guys. Nah, di dalamnya itu ada banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita lihat, seperti kebun binatang, ada kafe, dan macam-macamnya. Kita langsung ke dalam aja ya. Tapi kita beli dulu guys tiketnya. Yuk kita beli tiket dulu di konternya ya. Joy of the first steps of a child. Primo Piazza, bangunan bergaya Italia di Koh Yai, seperti sebuah kota di sebuah lembah. Terdapat banyak sudut taman yang indah dikelilingi oleh alam, hutan, pagar, padang rumput, dan domba, dipadukan dengan cuaca yang sejuk layaknya semi traveling ke luar negeri. Biaya masuknya 200 baht untuk warga asing. Tiket masuknya bisa ditukar dengan pakan hewan nantinya. Asal-usul tempat ini merupakan penyesuaian dari kedai kopi aslinya. Tapi sekarang, Primo Piazza lebih dikenal sebagai tempat makan, jalan-jalan, dan berfoto bagi wisatawan asing. She's so cute. Ini seru banget, yang paling dalam ini banyak banget hewan gitu guys. Jadi di sini tuh ada keledai, ada domba, terus ada alpaka. Jujur aku seumur hidup belum pernah lihat alpaka dari dekat. Kita langsung aja ke alpakanya ya. Ya Allah, ya Allah. So cute. Wow, Masya Allah. Wah, ini ada yang coklat, tapi dia ngantuk. Wah, itu yang gede banget tuh. Waduh, aduh, aduh, aus ya. Guys, aku udah sampai di dalam alpaka ya. Tempatnya alpaka, ini banyak banget yang lagi istirahat kayaknya. Tuh, ada yang lagi tiduran. Ada yang ngantuk banget di sini, lucu banget deh, dia lagi tidur guys. Hai,
Nah, ini aku semakin masuk ke dalam, guys. Jadi di sini juga banyak kebun-kebun di dalamnya, bunga-bunga cantik banget. Bisa foto-foto di sini juga, guys. Dan pas banget nih, lagi adem-adem banget nih. Jadi lucu banget nih ada bangunan seperti di Eropa ya, ada kincir anginnya gitu, guys. Kalau kita sudah lelah jalan-jalan, bisa mampir ngopi dulu di Primo Cafe, toko yang menjual berbagai jenis minuman dan kue. Suasananya sangat menyenangkan untuk duduk bersantai. Tempat ini sudah didekorasi dengan indah, bisa duduk dan makan di atas maupun di lantai bawah. Kita ini udah mau keluar, nah kita mau lihat dulu ya toko-toko souvenirnya seperti apa aja. Lucu-lucu banget ini, semua serba alpaka, ada bantal, boneka. Oh, ini. Nah, jadi itu dia guys, Primo Piazza, salah satu tempat menarik yang bisa kita kunjungi kalau kita jalan-jalan ke Khao Yai, Thailand. Nah, kalau kalian mau kesini, aku akan kasih Google Maps-nya seperti biasa di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa ngikutin aja Google Maps-nya atau kalian bisa booking taksi dari Bangkok, biasanya sih mereka mau ya. Dan juga pastinya kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya guys, bye-bye!